Halo semuanya, selamat jumpa lagi bersama saya Masak Bareng Lili. Di video ini saya akan masak ayam asem-asem. Ayam yang sudah dipotong-potong seperti ini dan sebanyak ini. Di sini saya masak dengan bumbu ada bahan dari bawang merah secukupnya, bawang putih dan sedikit kunyit biar sedikit warna kekuning-kuningan. Dan ada belimbing wulu yang sudah dipotong-potong. Juga ini tomat yang dipotong-potong, daun salam, dan serai, dan juga jahe beberapa iris. Dan ini ada gula aren, gula pasir, garam, lada secukupnya. Ketiga macam bumbu ini akan dihaluskan, dicampur dengan sedikit minyak. Ini siapkan air, direbus sampai mendidih dan diseduh sebentar ayamnya supaya ayamnya ini tidak amis. Ini tumis bumbunya, setelah bumbunya mengering tambahkan sedikit minyak. Setelah bumbu halusnya wangi, masukkan bumbu yang lain. Kemudian ayamnya dimasukkan. Setelah ayamnya agak berubah warna, masukkan sedikit air. Ini airnya jangan terlalu banyak juga, biar tidak berkuah sekali. Tambahkan juga ini gula, garam, dan kaldu. Belimbing wulunya sekalian dimasukkan. Terakhir masukkan tomat. Ini ditumis sampai benar-benar ayamnya matang dan rasanya sudah oke, pas. Nah, ini sudah sisa airnya sedikit. Seperti ini ya masakanku hari ini, ayam asem-asem. Oke ya teman-teman, sekian dulu video saya. Buat teman-teman jangan lupa di like ya, maupun subscribe. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye.